keributan terjadi antara Bapak Rahmat dan Bapak Ahmad Jajit, warga RW 5 Kelurahan Kramat. Dengan kronologis, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 yang lalu, pihak 1 dengan pihak 2 ribut di Jalan Kramat Sentiong, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selesai kejadian, pihak kedua mengajak ribut kembali melalui media sosial. Menerima ajakan ribut tersebut, pihak pertama melaporkan ke Babin Kamtibmas Kelurahan Kramat. Menerima laporan tersebut, kemudian Babin Kamtibmas Kelurahan Kramat mengumpulkan para pihak di pos RW 5 Kelurahan Kramat yang didampingi oleh Ketua RW 5 Bapak Abdul Hai, Ketua RW 6 Bapak Rudi, dan orang tua para pihak untuk melakukan musyawarah. Adapun hasil yang dicapai antara lain, para pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan, serta para pihak berjanji tidak akan mengajak berantem dengan siapapun melalui media sosial. Dan para pihak menganggap masalah telah selesai dan saling berjabatan tangan dan menandatangani surat pernyataan. Apabila salah satu pihak mengulangi perbuatannya kembali, maka permasalahan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kramat Aibtu Maskur. Salam Tribrata.